Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di PNR Garage. Di PNR Garage ada kedatangan unit baru lagi nih. Kawasaki Ninja RR tahun 2010. Warna aslinya ini warna hitam ya. CKD. Tapi dirubah jadi warna silver ya, seperti CBU atau ZX. Ini aslinya warna hitam. Jadi hanya dirubah aja untuk warnanya. Di STNK, di BPKB, faktur masih warna hitam. Oke, kita lihat sekeliling dulu ya, kita puterin ya. Kalau motor sih cakep ya ini. Bodi mulus, cakep. Terus juga untuk barang-barang aksesorisnya udah banyak ya, udah lumayan branded semua untuk aksesorisnya. Nah, ini plat B Tangerang ya. Ini pajaknya udah dihidupin, tadinya mati. Tadinya mati dari tahun 2021, tapi sekarang sudah dihidupin. Platnya juga udah berubah jadi putih, cuman belum kita tempel. Oke, kita lihat sekarang dari posisi kokpit dulu, dari atas. Oke, dari atas nih udah lumayan banyak nih ya untuk aksesorisnya. Pertama pakai speedometernya yang KOSO, bracketnya CNC, ada voltmeter, terus ada apa lagi nih? Oh, ini buat temperatur, KOSO temperatur. Oke, itu dari speedometer. Sekarang kita lihat dari stangnya ya. Nah, ini udah ada stabilizer, matris, segitiga atasnya pakai WR3. Terus preloadnya pakai Bepro, sama ini stangnya juga pakai Bepro ya. Stangnya pakai Bepro. Oke, kita lihat ke samping. Nah, untuk di sini dia udah pakai gas spontannya Magura. Master remnya pakai NX4 Honda ya. Ini NX4 Honda. Kalau NX4 tuh udah include sama ininya, sama botol apa minyak rem. Terus untuk kopling udah pakai Akosato. Oke. Kita lihat ke tangki. Tangkinya udah pakai full cap Taiga. Original. Terus untuk air scoop ini udah karbon juga. Kanan kiri. Terus kita lihat ke bagian depan ya. Bagian depan sudah memakai spion juga karbon. Baut-baut nih untuk bodi banyak baut titanium dan probolt ya campur. Terus untuk lampu dia pakai LED dalamnya. LED. Oke, sekarang kita lihat di kaki-kaki depan ya. Kaki depan untuk velg pakainya VND Sixstar dibalut dengan ban Pirelli Diablo Rosso Corsa. Terus pakai disc brake-nya itu, waduh, ini nggak kelihatan nih mereknya, kayaknya VND deh. Bentar. Oh, pakai PSM disc brake-nya. Disc brake-nya pakai BS PSM, terus untuk kalipernya pakai Brembo. Ada beberapa baut probolt di sini. Ini bracket-nya CNC ya. Terus untuk selang remnya ini pakainya Hell. Kayaknya Hell kayaknya. Soalnya udah kehapus untuk mereknya. Sama ini udah pakai spakbornya karbon ya, spakbor karbon. Terus udah pakai borbol shock, borbol shocknya mereknya Bepro.
Terus karburator pakai karburator, sorry. Radiator pakainya B Pro. Oke. Sekarang kita lihat ke bagian samping, bagian mesin. Selang radiator pakainya Semco ya ini ya. Terus kita lihat di bagian mesin ya. Ini karena CKD, dia mesinnya menggunakan untuk bloknya 1855 ya. Cuman ini udah diganti untuk perp asnya pakai ZX, coil juga pakai ZX. Terus membrannya udah pakai VFOS. Ini membran udah pakai VFOS. Terus karbunya udah gede nih. Ini karbu udah gede. Karbunya itu pakai PJ34 ya. Karbunya udah gede. Paling itu aja ya. Headnya udah ganti ya pakai yang gold HMI. Sama kupingnya pakai PDK RC3 kanan kiri. Ada beberapa baut probolt ya yang nempel. Oke, sekarang kita lihat ke bagian underbone. Underbone ini pakainya, aduh, nggak ada mereknya nih, kayaknya pakainya YSP ya. Cuma nanti kita taruh di deskripsi ya. Terus untuk ini apa nih? Master rem belakang pakai Scarlett. Selang remnya Hell. Selang remnya Hell. Terus stepnya RC3 ya, nih non jomblo. Knalpot perutnya pakai NAND. Perut pakai NAND. Terus untuk silencer pakai HBY ya, Thailand punya karbon. Untuk arm belakang kita lihat dia sudah menggunakan B Pro. Jalu pakai B Pro juga ya. Nah, untuk pengereman dia pakai Brembo 2 piston. Brembo 2 piston. Bracketnya NGRT. Paling itu aja ya. Kita lihat lagi ke belakang nih, spakbor udah pakai karbon juga. Ini SE ya, karbon. Terus apa lagi? Oh, ini untuk shock breaker pakainya RPM ya ini. Lumayan enak untuk nikung-nikung. Lumayan enak, cuman agak lumayan keras. Gitu. Terus apa lagi ya? Sepertinya sih itu aja ya. Kalau untuk kondisi body ya 90% lah masih rapi ya. Masih rapi, paling ada cacat pemakaian sedikit aja sih, kayak ini nih contohnya nih, dikit doang. Oke. Sekarang kita coba nyalain mesinnya yuk. Nah, coba nyalain mesinnya. Ini suara mesinnya ya. Oke, masih halus ya untuk suara mesinnya. Jadi kalau menurut dari kami sih tinggal gas aja. Untuk
Minornya sih ada di speedometer ya. Ini speedometernya untuk di bagian kilometer kadang mau, kadang nggak mau. Jadi pada saat jalan dia kadang mau nunjukin bahwa misalkan di kilometer 20 atau 40 atau 60 kadang mau tapi kadang tidak. Sudah kita ganti untuk sensornya. Ini sensornya nih. Udah kita ganti sensornya. Cuman ada perubahan di mau atau tidaknya aja sih tadi. Pas dicoba paling itu aja. Oke. Paling gitu aja ya. Ini untuk harga kita open di 58 juta ya. Untuk spek sebanyak ini sih lumayan murah ya. Di 58 juta. Masih bisa nego ya. Datang aja ke tempat kita, cek motornya sambil ngopi, santai. Sambil ngobrol-ngobrol, silaturahmi, cocok ambil, nggak cocok jadi teman. Paling gitu aja. Oke, paling gitu. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah nonton. Langsung aja kalau emang butuh langsung, emang senang langsung WA kita di 0812 111 satunya 4 kali 8161. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.